Percaya tidak percaya, kata Indigo soal suara dentuman di Jabodetabek. Percayalah, like, subscribe, klik lonceng. Kami ucapkan terima kasih. Ketika sedang diterpa oleh pandemi Corona, Indonesia kembali dihebohkan dengan beredarnya beberapa kesaksian soal bunyi dentuman yang diisukan berasal dari ledakan Gunung Anak Krakatau. Bahkan ada juga yang mengaitkan dengan hal-hal gaib seperti fenomena munculnya Dajjal dan kiamat. Terbukti beberapa tagar Indigo, kiamat, dentuman, dan Dajjal sempat menduduki puncak trending di Indonesia. Kejadian dentuman yang dikabarkan didengar di beberapa daerah Jabodetabek ini terjadi pada sekitar pukul 02 WIB dini hari, sehingga tak semua orang dapat mendengar kejadian langka itu. Namun ada juga di beberapa daerah seperti Depok dan Bekasi mendengar dentuman itu sekitar pukul 22.00 WIB. Beberapa kesaksian masyarakat tersebut rata-rata bertepatan dengan hujan, sehingga mungkin saja itu adalah suara petir. Kendati demikian, dukun milenial dalam kumparan.com membahas apakah benar kejadian tersebut ada kaitannya dengan hal-hal gaib. Dukun milenial sudah melakukan kontak dengan dua Indigo yang bersedia memberikan penjelasan mengenai fenomena ini. Pertama, menurut Lazuat, nama samaran anak Indigo dan bisa dikatakan supranatural menganggap bahwa kejadian dentuman yang viral itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan hal-hal gaib. Meskipun ia memang sedikit melihat di tahun 2020 ini ada beberapa kejadian hebat yang mungkin bisa mengujang Indonesia selain wabah COVID-19 ini. Kalau soal dentuman itu, enggak ada kaitannya sama unsur gaib ya. Meskipun saya dan mungkin beberapa Indigo lain di Indonesia bisa melihat di tahun 2020 ini akan ada kejutan yang mungkin bisa mengguncang Indonesia, kata Lazuat via WhatsApp. Percayalah, like, subscribe, klik lonceng. Kami ucapkan terima kasih. Lazuat juga mengharapkan jangan terprovokasi oleh oknum yang mengaitkan hal ini dengan unsur gaib. Karena saat ini menurutnya para sebangsa jin sedang mencari kekuatan dengan cara menfitnah dan mengadu domba manusia melalui berita bohong. Selain Lazuat, dukun milenial juga mendapatkan keterangan soal fenomena dentuman dari anak Indigo bernama Maya, nama samaran. Menurutnya, kejadian dentuman itu memang tak ada kaitannya dengan unsur gaib, tapi ia sedikit mencurigai beberapa gunung yang erupsi ada kaitannya dengan ramalan Jayabaya. Dari pernyataan kedua anak Indigo di atas menguatkan bahwa fenomena dentuman itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan dunia gaib. Adapun soal ramalan Jayabaya itu hanya spekulasi semata. Percaya tidak percaya, itulah yang termuat dalam kumparan.com.